Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Saya kembali untuk upload sore hari lagi kawan Dan untuk game yang akan kita ulas ini adalah game antar engine catur Dari komputer chess championship yang ada di chess.com Dan game yang saya pilih ini antara Dragon versus Lila Chess Zero kalau bicara soal engine catur, saat ini Stockfish mungkin sangat superior kawan di berbagai level game, mau game bullet, game Blitz, game Rapid ataupun game Classic, Stockfish masih jadi yang teratas. Dan pesaing terdekat Stockfish di tahun-tahun sebelumnya selalu ada Lila C0 yang menjadi pesaing terberat. Tapi sekarang sudah ada Dragon Kawan yang sudah membayangi posisi Lila Cesiro sebagai pesaing utama dari Stockfish. Dan game ini terjadi di event sesi main rapid 15 menit increment 3 detik. Dan ini adalah game pertama antara Dragon versus Lila J0. Langsung kita ke atas papan. Dan tampilan yang saya gunakan, saya kembali ke tampilannya Lichess. Saya menggunakan tampilan ini untuk mengkoreksi langkah-langkah dari kedua engine ini menggunakan Stockfish 14. Apakah langkah-langkah kedua engine ini bisa disetujui atau sama dengan langkah Stockfish? Kita langsung ke langkah pertama. Dragon Pekang Putih mengawali dengan pion D4. Dibalas dengan kuda F6, pion C4, dan pion G6. Di sini banyak variasi yang bisa dimainkan oleh putih kawan. Apakah melanjutkan langkah utama dengan kuda C3 ataupun kuda F3 atau yang lain. Di sini Dragon memilih pion F3. Jika melanjutkan dengan permainan kuda C3 kawan, hitam bisa membalas dengan permainan Grandfield Defense dengan pion D5 atau pion D6 dengan Kings Indian Defense. Pion F3 merupakan anti-Granville Defense oleh Dragon dan selanjutnya pion D6, langkah yang tidak disukai oleh Stockfish 14. Pion E4, pion E5, di sini kuda E2 lanjut Dragon menolak pertukaran pion pusat dan dijawab dengan pion C5. Pion didorong maju, selanjutnya kuda D7 dan pion H4. Pada posisi seperti ini tadi kawan, ada satu game yang pernah dimainkan oleh manusia mencapai posisi atau diagram seperti ini di langkah ke-6, yaitu antara Wesley So versus Ian Nepomniachtchi di turnamen London Classic tahun 2017. Di mana saat itu Wesley So melanjutkan dengan kuda C3 dibalas Ian Nepo dengan pion A6 dan permainan berakhir miss, tapi di sini tadi kita lihat Dragon langsung bermain dengan pion H4. Selanjutnya kuda mundur lagi ke petak G8. Sebuah langkah yang aneh, yang menarik bagi kita kawan. Kuda ini harus mundur ke belakang lagi ke kandangnya. Sedangkan gajahnya juga belum berkembang di petak-petak gelap ini. Apa tujuan dari Lila memainkan kudanya mundur ke kandangnya kembali? Kita lihat saja apa rencana dari Lila J0. Dragon membahas dengan pion G3 dan sekarang pion H5 kuda C3 gajah H6 menantang pertukaran gajah gelap. Itulah tadi mungkin rencana dari Lila Jesiro berencana untuk menawarkan pertukaran gajah gelap. Jika diterima sekarang maka kudanya bisa menempati pos peta H6 ini. Mungkin itu rencana dari langkah kuda tadi mundur balik ke kandangnya peta G8 ini. Pertukaran gajah gelap ditolak oleh Dragon memilih kudanya mundur ke G1. Balasan yang sama dilakukan oleh Dragon menarik mundur kudanya lagi ke kandangnya. Sebuah hal yang menarik kawan, hal yang sama di copy paste oleh Dragon langkah kuda ini. Dan di sini Lila Cesiro melanjutkan rencana untuk bertukar gajah gelap dipukul balik oleh Menteri Putih. Selanjutnya kuda H6 dan kuda H3. Pion F6 di sini Menteri D2 dan kuda ke F7 di sini kuda putih F2. Langkah-langkah kuda Lila Cesiro ini di copy paste persis oleh Dragon kawan setelah tadi kuda ini berada di peta F6 terus mundur lagi ke kandang bergerak lagi ke peta H6 sekarang bergerak ke peta F7 sama halnya dengan kuda putih tadi setelah berkembang ke peta E2 kembali lagi ke peta G1 kemudian ke H3 dan sekarang ke peta F2 langkah kopi paste atau dalam istilah caturnya adalah langkah copycat Menteri E7 di sini, Dragon memilih untuk rokade panjang, dan pion F5 menantang pertukaran pion agar permainan terbuka. Sementara ditolak, Dragon memilih menggeser rajanya dan kuda F6. Untuk membuka diagonal peta terang bagi aktifnya gajah nanti kawan untuk mengontrol peta-peta ini dari potensi ancaman kuda yang bergerak ke peta ini ataupun memperkuat posisi peta E4 jika nanti terjadi pertukaran pion pusat maka kuda pun siap mem-backup peta pusatnya dan dragon membalas dengan pengembangan gajah H3. Jika hitam membuka diagonal ini kemungkinan dragon juga akan menukarkan gajah terangnya dan persiapan untuk permainan endgame kuda versus kuda atau sepasang kuda nanti. Di sini gajah D7 dan kuda lompat ke B5. Menantang Lila untuk pukul kudanya dengan gajah juga potensi memberikan ancaman skak garbuan. Lila tidak tertarik bertukar gajah dengan kudanya Dragon, memilih mempick up petak C7 dengan raja bergeser ke D8, dan selanjutnya Dragon menggeser rajanya ke peta A1. Persiapan mungkin menempatkan petengnya di lajur B nanti kawan, di sini pion B6, Beteng e 1 memperkuat lajur pusat dan dibalas dengan pion A6 mengusir kuda. Kuda mundur ke C3 sekarang pion B5. Menantang pertukaran pion untuk membuka permainan di sayap menteri. Tentu saja ditolak kawan jika sekarang pion pukul pion akan dipukul balik menggunakan pion A dan lajur A ini terbuka bagi beteng hitam. Sebuah keputusan yang jelek jika kalian memilih untuk menerima untuk menerima tantangan pertukaran pion. Jadi pada posisi ini, lila lebih memilih menggeser menterinya ke c2 untuk memperkuat potensi pertukaran pion yang bisa dilakukan nanti di diagonal ini, kawan. Sekarang pion b4 mengejar kuda kembali, ingin tetap membuka beberapa lajur di sayap menteri ini. Kira-kira pada posisi seperti ini, jika kalian pegang putih, apa yang, yang bisa kalian lakukan, kawan? Pasti kalian setuju jika memindahkan kuda ini ke peta a4 mungkin atau ke peta e2. Engine atau Stockfish menyarankan putih memainkan kudanya ke petak A4 kawan dan mungkin akan terjadi pertukaran perwira di sini dan selanjutnya hitam mungkin akan menawarkan pertukaran menteri. Mungkin jika ditolak oleh putih akan diblokade oleh hitam skak ini dan kembali menawarkan pertukaran menteri dan sekali lagi jika menteri putih bergerak ke petak terang ini maka menteri hitam pun juga akan kembali menawarkan pertukaran menteri dan mungkin akan terjadi threefold repetition move jika menteri putih ini tidak mencoba mundur. Tapi pada kenyataannya kawan pada posisi seperti ini Dragon mempunyai rencana lain. Dia tidak memindahkan kudanya, melanjutkan langkah dengan pertukaran pion dengan pion e pukul pion f5 mengorbankan kuda dan tak ada pilihan terbaik lainnya kawan tidak menerima pengorbanan kuda ini inilah yang dilakukan oleh Lila C0 pion B pukul kuda C3 dan Dragon melanjutkan pion F pukul pion G6 mengancam kuda mungkin bagi kita kawan pada posisi seperti ini jika pegang hitam pasti kalian melanjutkan untuk mendapatkan tempo pukul pion B2 dengan tempo skak barulah nanti menyelamatkan kuda ke peta H6 tapi tidak dengan lila C0, dia langsung menyelamatkan kuda ke petak H6. Dan menariknya juga, dragon tidak pukul balik pion hitam ini. Menggunakan pion ataupun menggunakan menteri agar lajur B ini juga terbuka bagi betengnya. Dia melanjutkan dengan beteng B1, menunggu hitam untuk eksekusi pion ini. Dan masih bisa dipukul balik oleh beteng. Dan beteng putih ini langsung menguasai lajur B yang terbuka penuh ini. Tapi pada posisi seperti ini, Dragon tadi langsung menggeser betengnya ke petak B1 dan Lila tidak membalas untuk pukul pion putih menggunakan pionnya. Dia bermain dengan langkah pertukaran gajah terang terlebih dahulu. Gajah pukul gajah H3 dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya kuda bergerak ke D7. Untuk mendapatkan kontrol di peta ini kawan untuk mendukung betengnya untuk bertempur dengan beteng putih nanti Atau juga membuka lajur F bagi beteng satunya bergerak ke lajur yang sudah semi terbuka ini Atau memberikan tepat bagi menterinya bergerak ke peta gelap peta F6 nanti Kuda G5 jawaban Dragon dan menteri F6 Selanjutnya pion B pukul pion C3 terbuka lajur B bagi kedua peteng jika ingin bertarung sekarang tapi Dragon atau maksud saya lila, melanjutkan dengan langkah raja ke E7. Memberikan jalan atau mengkoneksikan kedua betengnya kawan. Mungkin beteng H nanti digeser ke lajur B untuk bertarung dengan beteng putih bisa saja. Dan di sini beteng putih langsung naik terlebih dahulu ke petak B7 mengepin kuda. Beteng H bergeser ke B8 menantang pertukaran ditolak beteng ke C7. Selanjutnya beteng hitam naik ke petak B6 persiapan untuk double dan berencana untuk melakukan ancaman di peta-peta ini mungkin dibalas dengan pion G7. Melepaskan pionnya untuk dipukul oleh Menteri Hitam. Tapi Lila tidak tertarik ambil pion ini. Kenapa tidak tertarik pukul pion ini kawan? Memang secara hitung-hitungan 1-2 langkah tidak terlihat efeknya kawan. Tapi di beberapa langkah berikutnya ini adalah taktik defleksi termasuk untuk meninggalkan lajur F ini. Kemungkinan putih akan melanjutkan dengan pion F4 untuk membuka lajur E nanti bagi peteng putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya pada posisi seperti tadi saat pion ini didorong, dikorbankan. Lila tidak berani atau tidak tertarik pukul pion putih ini, dia melanjutkan dengan langkah peteng bergeser ke B8. double untuk memberikan ancaman mungkin bagi menteri di langkah berikutnya, tapi Stockfish tidak menyukai langkah Lila c 0 ini. Stockfish menawarkan pertukaran menteri. Inilah langkah yang disukai oleh Stockfish. Tapi Lilah memilih mendobel betengnya dan langsung direspon dengan langkah menteri H7. Persiapan open skak dan pion ini siap menjadi menteri. Diplokade oleh beteng di g dan Dragon melanjutkan dengan beteng satunya bergeser ke lajur pin menantang pertukaran. Langsung diterima dipukul balik menggunakan menteri tidak menggunakan raja, maksudnya adalah menteri juga siap menuju peta B7, memberikan pressure lebih bagi kuda. Kuda ini sulit untuk di backup oleh menterinya kawan, karena peta ini juga sudah dikuasai oleh putih, jadi nanti kemungkinan beteng lah yang akan mem up kudanya. Selanjutnya, menteri hitam F5 menantang pertukaran menteri, langkah yang tidak disukai oleh Stockfish. Stockfish menyarankan beteng ini langsung digeser ke lajur D untuk mem up kudanya di sini tentu saja ditolak menteri langsung menuju peta b7 selanjutnya beteng d8 memberikan backup lebih dijawab dragon dengan langkah menteri c6 tetap memberikan pressure bagi kuda juga sedang mengincar pion d6 ini kawan kuda siap lompat memberikan dukungan bagi menterinya nanti oleh karena itu dijawab langkah menteri ke g6 membackup pion ini kawan selanjutnya adalah kuda e4 dan kuda F7 jawab Lila C0 untuk memperkuat posisi pion D6-nya, dan Dragon melanjutkan dengan langkah pion promosi menteri. Pada posisi ini, putih juga bisa melakukan pergerakan seperti ini, kawan. Kuda bisa pukul pion C5 ini. Jika dipukul balik, menterinya akan tewas, ataupun mungkin jawaban hitam adalah menteri ke C2. Memberikan ancaman skakmat, putih akan melanjutkan pertukaran perwira di sini. Dan setelah raja bergerak di sini bisa dilanjut kuda melakukan skak lagi setelah raja ambil pion. Menteri akan bergerak ke petak B7 memberikan backup atau perlindungan di petak B2 dari ancaman skak mat ini. Tapi dengan variasi seperti ini pun putih masih tetap unggul karena hitung-hitungannya putih sudah unggul 3 pion di posisi ini. Tapi dalam permainan aslinya kawan, setelah kuda F7 dimainkan oleh Lila J0, Dragon memilih untuk promosikan pionnya terlebih dahulu di peta G8 ini. Ini adalah taktik defleksi kawan, jika sekarang beteng pukul Menteri Putih ini, maka tidak ada yang menjaga kudanya, maka akan nanti bisa disikat oleh Menteri Putih. Jadi Menteri Putih disikat oleh Menteri Hitam, dan di sini Dragon melakukan pengorbanan beteng pukul kuda terlebih dahulu, dipukul balik, kembali melakukan pengorbanan menteri pukul petang skak diambil oleh raja kuda f6 skak menggarpu menteri raja ke e7 kuda pukul menteri skak raja f8 dan kuda lari kembali ke f6 dan coba lihat kawan di langkah ke 43 ini tadi sempat dragon mengorbankan kudanya di petak c3 dipukul oleh pion b dragon tadi memilih langkah pion e pukul pion f5 kemudian berlanjut dengan pukul pion g6 dan akhirnya pion tadi sempat promosi walaupun disikat oleh menteri hitam tapi dengan taktik itu akhirnya sekarang dragon unggul 2 pion untuk sementara. Permainan berlanjut kawan dengan kuda h6. Raja putih mulai bergerak. Kuda f5 mengincar pion di back up dengan langkah kuda pukul pion h5. Selanjutnya raja hitam juga mulai bergerak raja putih c2. Raja hitam g 6 Kuda tidak di back up dengan pion g4 kawan karena kuda hitam nanti bisa mendapatkan pion h4. Di sini Dragon memilih untuk melangkah Raja ke D3 melepaskan kudanya. Tapi putih atau Dragon mempunyai kesempatan untuk menggarbu kuda hitam ini. Walaupun tetap pion H4 akan tewas oleh Raja Hitam. Pion pukul kuda F5 dan Raja Hitam mendekati pion F5. Di back oleh Raja selanjutnya pion A5 dihentikan oleh pion A4. Raja Hitam ke H6 meninggalkan pion putih tidak mencoba bergerak ke peta gelap peta F6 dia ya, memilih peta H6. Percuma kawan juga, kalaupun bergerak ke peta ini, pion ini siap untuk didorong untuk memperlemah bangunan pion hitam ini. Dan selanjutnya tidak ada kata remis di sini. Tetap saja putih nanti akan tetap menang. Di sini kita lihat tadi, Raja Hitam langsung memilih peta H6. Putih atau Dragon tetap mendorong pion F4-nya. Pion pukul, dipukul balik. Selanjutnya Raja ke H5. Membatasi ruang gerak Raja Putih agar tidak bergerak ke peta-peta ini. Di sini pion didorong maju untuk membuka ruang, raja mendekatinya, dan pion ini sudah tidak bisa lagi di backup. Jadi dragon mendorongnya ke F7, memberikan ruang bagi raja. Raja hitam ambil pion F7 dan raja putih F5. Mungkin kalian melihat dengan komposisi seperti ini permainan akan berakhir tidak seperti itu kawan. Karena raja putih masih mempunyai kesempatan untuk mendekati pion hitam ini dan mendesak raja hitam yang tidak akan mungkin bisa mem up pion lemahnya terus menerus. Raja hitam e7, raja putih g6, raja hitam e8 dan seterusnya kawan. Dengan langkah-langkah seperti ini raja hitam akan terdesak akan meninggalkan pionnya sehingga raja putih sekarang bisa ambil pion hitam d6 ini. Dan kita lihat saja permainan akan berlanjut dan mendapatkan skakmat seperti apa dan sekarang pion D7 oleh Dragon. Di sini sudah tidak bisa lagi kawan. Tapi dalam aturan di turnamen ini permainan tidak boleh berakhir dengan resign. Permainan harus ada atau berakhir dengan skakmat atau settlement atau threefold repetition move. Pion promosi menteri skak dan seterusnya kita lihat skakmat apa yang didapat oleh Raja Hitam. Menteri C7 skakmat. Sebuah permainan yang menarik kawan dengan taktik pengorbanan kuda yang dilakukan oleh Dragon. Dua kali dia mengorbankan kuda. Kuda di C3 dan tadi satu lagi kuda yang ada di peta H5 yang kemudian bisa diantisipasi atau direbut kembali dengan mendorong pionnya untuk melakukan skak garbuan mendapatkan kuda di F5 tadi. Semoga permainan dari engine ini bisa menghibur kalian di sore atau malam ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.